Saudara, polisi menggerebek sebuah rumah indekos yang dijadikan lokasi pesta sabu di Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. 6 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Tim Res Narkoba Polres Bangkalan bersama Polsek Tanjung Bumi, Jawa Timur menggerebek sebuah rumah di indekos yang dijadikan lokasi pesta sabu di Tanjung Bumi, Bangkalan. Dalam penggerbekan, petugas menemukan 6 orang pria yang sedang berpesta narkoba jenis sabu. Tak berkutik, mereka kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan. Hasil pemeriksaan polisi, saudara, para tersangka mengaku membeli narkoba dari seorang berinisial M yang kini masih diburu polisi. Selain 6 tersangka, dalam kasus ini polisi juga menyita barang bukti 2 paket sabu yang sisa narkoba yang mereka gunakan dalam pesta narkoba tersebut. Kos-kosan salah satu orang tersangka, mereka makainya 6 orang di dalam. Dan barang tersebut diambil dari inisial M yang juga bertempat tinggal di Tanjung Bumi. Dan dari hasil penangkapan itu diamankan beberapa gram sabu-sabu dan langsung dibawa ke Mapolres.